tak pernah terpikir olehku tak sedikit. Dan di bulan Ramadan tahun 2018 ini pun, kisah meninggal yang dramatis juga pecah mengutas duka mendalam di keluarga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Pasalnya, tepat memasuki hari kelima Ramadan, Adara Taista, sang menantu, akhirnya meninggal dunia setelah 1 tahun lebih berjuang melawan sakit kanker melanoma atau yang biasa disebut kanker jaringan kulit. Kepergian Adara terlihat tak hanya memukul duka Rashid Rajasa sang suami, tapi juga Hatta Rajasa serta seluruh keluarganya. Bahkan Hatta Rajasa memberikan kata-kata terakhir di pemakaman sambil menahan air mata, mengenang kisah cinta Rashid anaknya dan Adara yang bak kisah cinta sejati. Karena Rashid menikahi Adara 5 bulan lalu, meski tahu Adara tengah melawan sakit kanker mematikan yang hingga sekarang belum ada obatnya. Kita juga berobat di Indonesia, berobat di Singapura, berobat di Amerika, terakhir di Jepang. Semua memang belum diketemukan untuk itu. Tapi ya semuanya kan itu takdir Allah. Obat itu perantara, tapi Allah lah yang maha berkehendak. Dalam sakit yang berat ini, dia nggak pernah ngeluh. Dia nggak pernah ngeluh. Dia bilang dia ikhlas. Dan alhamdulillah, dalam sakitnya, dia dilamar oleh Rashid. Kemudian sakitnya bertambah berat, Pak Hatta meminta disegerakan pernikahan. Itulah rahasia Allah, bahkan Allah. Allah memberikan sakit kepada Adara, tapi Adara diberikan keluarga yang baru, yang sangat sayang pada dia. Dan Rashid, dari semenjak datangnya Amerika mendampingi Dara, itu nggak pernah tinggalin sedikit pun. Tidur pun di rumah sakit, sediranyang rumah sakit. Itu hanya nggak membuat Dara bahagia, Dara nggak pernah mengeluh. Saya pada saat berjuang dengan istri saya benar-benar menyerahkan kepada Allah apapun itu hasilnya. Jadi apapun itu hasilnya saya siap dan insya Allah saya ikhlas.